URST ialah segi empat sama. Diberi luas rajah ialah 86 cm persegi dan perimeter rajah ialah 42 cm. Cari nilai-nilai X dan nilai-nilai Y yang sepadan. Okey, kata kunci yang pertama dia dah bagi dah, iaitu luas. Yang mana dia kata luas rajah sama dengan 86 cm persegi. Jadi kita carilah dulu luas untuk keseluruhan rajah kita ni. Daripada rajah kita ni, kita nampak kita ada satu segi empat tepat dan satu segi empat sama. Betul tak? Okey, so dia akan jadi luas segi empat tepat PQRV tambah dengan luas segi empat sama URST akan sama dengan 86. Nah, yang dia cakap tu kan. Okey, luas segi empat tepat PQRV dulu eh. Okey, apa rumus luas segi empat? Panjang darab lebar. Panjang kita tahu 10, lebar kita tahu X. So dia akan jadi 10 darab X, iaitu 10X. Okey, sekarang luas segi empat sama pula. Luas segi empat sama ni sisi dia tak bagi. Tapi boleh tak kita cari? Boleh je. Sebab apa? VR ni sama je panjang dia dengan PQ. Betul tak? Segi empat tepat tu kan. Okey, VR samalah juga dengan 10. VU sama dengan Y. Jadi UR samalah juga dengan 10 tolak Y. Boleh? So kalau sini 10 tolak Y, sini pun 10 tolak Y, sini pun 10 tolak Y, sini pun 10 tolak Y. Sebab segi empat sama kan. Okey, balik-balik pada rumus luas segi empat sama URST, panjang darab lebar. So dengan jadi 10 tolak Y darab dengan 10 tolak Y sama dengan 86. Okey, dekat sini kita kembang-kembangkan dululah. So dengan jadi 10X tambah dengan 10 darab 10, 100. 10 darabkan dengan negatif Y, negatif 10Y. Negatif Y darab dengan 10, negatif 10Y. Negatif Y darab dengan negatif Y, positif Y kuasa 2 sama dengan 86. Okey, dekat sini, ini kita boleh pemudahkan lagi ni. So dengan jadi 10X tambah 100 tolak 20Y tambah dengan Y kuasa 2 sama dengan 86. Okey, dekat sini cikgu pindahkan 86 ni masuk ke sini. Okey, so dia akan jadi 10X 100 tolakkan dengan 86, dia akan jadi 14. Okey, so 14 tolak 20Y tambah dengan Y kuasa 2 sama dengan sifar. Okey, dekat sini kita KIV dulu, kita hold dulu sebab tak nak pergi mana dah. So ini akan jadi kita punya persamaan yang pertama. Okey, seterusnya kita beralih kepada maklumat yang kedua. Apa maklumat yang kedua? Maklumat kedua kita adalah ni, perimeter. Dia kata perimeter rajah sama dengan 42 cm. Apa maksud perimeter? Perimeter merujuk pada hasil tambah sisi-sisi luar dekat rajah ni kan. So makna kata PQ tambahkan dengan QR tambah dengan RS tambah dengan ST tambah dengan TU tambah dengan UV tambah dengan VP mesti sama dengan 42 cm. Tulis 42 je lah. Okey, PQ kita berapa? PQ kita 10. So 10 tambah dengan QR. QR kita samalah juga dengan PV. Betul tak? Iaitu X cm. Tambah dengan RS. RS kita apa? 10 tolak Y. 10 tolak Y. Tambah dengan ST. ST kita pun sama. 10 tolak Y. Tambah dengan TU. TU kita pun sama. 10 tolak Y. Sebab segi empat sama tu kan? Okay, tambah dengan UV. UV kita Y. Tambah dengan VP. VP kita X cm. Sama dengan 42. Okey, dekat sini kita pemudahkan 10 tambah 10, 20. Tambah 10, 30. Tambah 10, 40. So, dia jadi 40. Okey, X pula. X
tambah x, 2x. Okay, negatif y pula. Negatif y, tolak y, negatif 2y. Tolak y, negatif 3y. Tambah y, negatif 2y. Betul ke tak ni? Negatif y, okay, negatif 2, negatif 3, negatif 2. Okay, betul. InsyaAllah. Sama dengan 42. Okay, seterusnya 40 ni cuba pindahkan ke sana. Sudahkan jadi 2x tolak 2y sama dengan 2. 42 tolak 40 tinggal 2 kan. Dekat sini, cikgu boleh kecilkan persamaan ni. Cikgu bahagi dengan sifir 2. So, yang tinggal adalah x tolak y sama dengan 1. Dekat sini pula, ada dua option. Sama ada kamu nak ungkapkan x dalam sebutan y ataupun kamu ungkapkan y dalam sebutan x. Cikgu rasa cikgu nak ungkapkan apa? Cikgu nak ungkapkan x lah dalam sebutan y. So, dengan jadi 1 tambah y. Ini akan jadi persamaan yang kedua cikgu. Okay, kalau kamu nak ungkapkan y dalam sebutan x pun tak ada masalah . Okay, seterusnya apa cikgu buat? Cikgu akan gantikan persamaan yang kedua ni ke dalam persamaan yang pertama. Yang ni, cikgu akan masukkan persamaan kedua ni ke dalam persamaan yang pertama. Tapi sebelum cikgu gantikan ataupun sebelum cikgu masukkan, cikgu tulis balik persamaan yang pertama ni, iaitu 10x tambah 14 tolak 20y tambah dengan y kuasa 2 sama dengan sifar. Okey, 10x dia akan jadi 10 darab dengan x. X kita berapa? X kita adalah 1 tambah y. So 1 tambah y tambah dengan 14 tolak 20y tambah dengan y kuasa 2 sama dengan sifar. Okay, yang ni kita boleh kembangkan. So dia akan jadi 10 tambah dengan 10y tambah 14 tolak 20y tambah dengan y kuasa 2 sama dengan sifar. 10 dengan 14 dia akan jadi 24. Okey, lepas tu 10y tolak dengan 20y dia akan jadi negatif 10y tambah dengan y kuasa 2 sama dengan sifar. Okey, dekat sini susun kepada bentuk am. So, dia akan jadi y kuasa 2 tolak 10y tambah dengan 24 sama dengan sifar. Okey, dekat sini calculator je lah. A kita 1, B kita negatif 10, C kita 24. Okey, so kita akan dapat 2 nilai x. Okey, calculator memang akan tulis x . Tapi dekat sini pun boleh ubah kita y tau. So, nanti kita kena tulis y . Okey, so kita akan dapat 2 nilai y iaitu 6 dan 4. So, y sama dengan 6 dan y sama dengan 4. Okey, atas ni tunjuklah pengiraan dia. Y tolak 6 sama dengan sifar. Y tolak 4 sama dengan sifar. Atas lagi. Y tolak 6. Okey, y tolak 4 sama dengan sifar. Okey, memandangkan kita dapat 2 nilai y, so nanti kita akan dapat 2 nilai x jugalah. Cikgu akan gantikan cikgu akan gantikan y sama dengan 6 dan y sama dengan 4 ke dalam persamaan yang kedua tadi. Okey, dalam persamaan yang kedua tadi. So macam biasa, cikgu suka tulis balik persamaan tu sebelum cikgu ganti-gantikan. So persamaan kedua kita adalah x sama dengan 1 tambah y. Okey. Apabila y sama dengan 6, maka dia akan jadi x sama dengan 1 tambah 6. Jadi x samalah juga dengan 7. Apabila y sama dengan 4, x sama dengan 1 tambah 4. So dia akan jadi x sama dengan 5. Dah siap. Jadi kesimpulan dia, kalau x sama dengan 7, y akan sama dengan 6. Kalau x sama dengan 5, y sama dengan 4. Dah siap.